Rumah minimalis modern berkonsep resort, Kaslanu Park by Citra Raya. Ya, kali ini saya ingin mereview sebuah subunit di klaster Kaslanu Park di tipe Civico Park, teman-teman. Rumah ini punya luas bangunan dia 47 meter persegi dan luas tanahnya ini 8 x 15 meter persegi, teman-teman. Kalau untuk subunit ini lokasinya dicontohkan di Hook, jadi ada sisa tanah sekitar 2 meter x 15 meter. Kalau misalkan rumah ini di bagian badan, ya secara standar gitu maksudnya. Jadi lebar tanahnya ini hanya 6 meter, 6 meter x 15 meter. Tapi jadi rumah sekeren dan sekompak ini, teman-teman ya. Harganya mulai 650 jutaan. Lokasinya ada di perumahan Citra Raya, Tangerang, teman-teman. Secara fasad bangunan, rumah ini menurut saya cukup bagus, keren. Di mana sisi sebelah kanan, atapnya itu pakai atap limasan segi empat kayak gitu, teman-teman. Dan yang sebelah kirinya kayak atap satu sisi turun ke bawah ya. Di bagian bawah, di sini carportnya pakai rabat beton, teman-teman. Dikasih tali-tali air, yang mana kesannya jadi lebih modern ya. Untuk carport di sini punya luasan sekitar itu 4 meter, teman-teman. 4 meter kali ke bawahnya sekitar 4 meter. Untuk tamannya dia berarti 2 meter kali 4 meteran. Di bagian tampak depan banyak sekali bukaan-bukaan jendela ya. Yang mana rumah berkonsep resort ini dimaksudkan agar punya cahaya dan sirkulasi udara yang bagus. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian interiornya. Nah, untuk rumah ini kelebihannya sendiri punya ceiling yang cukup tinggi, teman-teman. Ini kalau saya lihat lebih kurang sekitar 4,5 meteran, cukup tinggi banget, teman-teman. Kalau untuk rumah-rumah zaman sekarang di satu lantai ini, para developer menurut saya sudah memberikan poin plus, di mana salah satu poinnya yaitu ceiling yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, berhubung ini kamera handphone saya off, jadi saya ambil video dengan cara potret, teman-teman ya. Tapi sama aja, teman-teman. Ini tampak bagian depannya seperti ini. Kalau kalian berminat sama rumah ini, fasilitas yang ditawarkan dari Citra Raya ini yaitu cukup banyak, teman-teman. Rumah ini dekat dengan Mall Ciputra di Citra Raya itu. Ada juga Universitas Esa Unggul, lalu juga ada Lugano Park City, terus Danau Lake Lugano, dan lain-lain, teman-teman. Kalau secara fasad bangunan, saya suka sih interior dari rumah ini. Jadi desainnya itu menurut saya nggak pasaran, teman-teman. Maksudnya gini, kalau untuk rumah-rumah satu lantai itu biasanya desainnya monoton yang gitu-gitu aja. Tapi di rumah ini banyak sekali bukaan-bukaan jendela yang mana jadi sirkulasi udara di area ini sangat bagus, teman-teman. Jadi sisi kanan hanya ada living room dan sisi kirinya ada berderet antara ini kamar anak, teman-teman, kamar anak, lalu ruang makan, lalu dapur, kamar mandi, dan juga kamar tidur utama. Kalau untuk sisi yang sebelah kirinya, yang kamar anak ini punya lebar sekitar 3 meter x 2,75 meter. Jadi untuk kamar anak ini bisa difungsikan untuk satu anak ya. Ya mungkin kalau misalkan mau dibikin dua anak juga bisa, tinggal diatur aja di bagian tempat tidurnya, teman-teman. Oke, kita lanjut geser ke area yang lain yaitu dapurnya, teman-teman ya. Jadi dapurnya ini posisinya ada di tengah, di mana di antara kamar tidur anak, meja makan, dapur, dan juga ada kamar mandinya, teman-teman, di sebelah, di belakang dari dapurnya. Kalau untuk denahnya kalian bisa lihat ya, di denahnya di sebelahnya, teman-teman, di sebelah dari video yang model lain potret ini ya.
Kalau misalkan menurut saya pribadi, range harga 650 jutaan itu masih tergolong harga wajar, teman-teman, harga murah, karena memang pembukaannya itu masih perdana ya. Jadi kalian masih bisa, untuk para milenial ya, tentunya ya, untuk para milenial yang ingin beli rumah dengan fasilitas segudang di kayak di Perumahan Citra Raya ini, terus lalu tempatnya memang sudah sangat ramai dan juga dibangun oleh developer ternama, ya ini teman-teman, Citra Raya Tangerang. Nah, kalau yang saya videokan ini adalah kamar tidur utamanya, teman-teman. Posisinya di paling belakang ya, paling belakang, pojok paling belakang, teman-teman. Kamar tidur utamanya cukup gede dan ini sangat bagus ya desain interiornya. Kalau kalian berminat sama rumah ini, silakan kalian bisa tanya-tanya langsung ke marketingnya, teman-teman. Hubungi aja nomor yang ada di bawah deskripsi videonya, teman-teman ya. Oke, kira-kira cukup sekian video kali ini. Semoga bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang ingin beli-beli rumah, yang lagi cari informasi rumah seputaran area Tangerang, yang ingin lihat-lihat rumah di interior rumah dan lain-lain. Silakan kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa dapat inspirasi model-model desain-desain interior rumah, rumah-rumah modern dan juga lain-lain, teman-teman. Oke, kira-kira cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video berikutnya ya. See you, bye.